Chinese di Malaysia hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah rakyat tempatan. Tetapi jumlah mereka menguasai ekonomi adalah 80% penguasaan mereka. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Kita tak boleh tumpang orang lain. Walaupun hari ini kita masih menumpang orang lain, tetapi kita satu hari kena target bahawa kita nak berdiri sendiri. Ekonomi kita berdiri sendiri. Makan minum kita berdiri sendiri. Pekerjaan kita berdiri sendiri. Kita tak bergantung kepada orang tak Islam. Bahkan orang tak Islam kena bergantung kepada kita. Saya yakin benda tu boleh buat. Kerana di depan saya ini adalah orang-orang yang ada potensi yang akan jawab seumpama mereka, orang-orang di zaman Nabi Isa menjawab kepada Nabi Isa, kamilah yang akan membantu agama Allah. Tak cukup duduk di masjid, tuan-tuan. Orang yang qa'idun tidak sama dengan orang yang mujahidun. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tak sama, kata Allah, orang-orang yang mereka itu duduk dan beriman. Mereka beriman tapi mereka duduk. Tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi darjat orang-orang yang buat kerja ini, yang bergerak memajukan sesuatu. Dan apa, tuan-tuan? Kalau kita berada dalam masjid tapi di luar sana kekuatan tidak berada di tangan kita, bila-bila masa saja benda ini boleh dirosakkan kembali. Hari ini kita menghadapi beberapa risiko. Dulu kita kata risiko kita adalah ekonomi. Ya, kita tak menguasai ekonomi. Ada satu buku, tuan-tuan, ditulis namanya 80-20 Principle. Buku tu cerita pasal Pareto punya konsep 20-80. 20% manusia menguasai 80% nilai. 20% kelompok menguasai 80% ekonomi. Buku tu, seorang penulis, dia sebut nama Malaysia, buku tu. Dia kata, cuba tengok dua negara di Asia Tenggara. Satunya bernama Indonesia. Penduduk Indonesia, orang Cina tak ramai. Mereka lebih kurang hanyalah 20 ataupun 10% sahaja. Tetapi mereka memiliki kekayaan 90% negara Indonesia. Tak apa lagi, ingat dia berhenti contoh dekat tu. Dia pun sambung lagi, sama dengan Malaysia. Chinese di Malaysia hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah rakyat tempatan. Tetapi jumlah mereka menguasai ekonomi adalah 80% penguasaan mereka, walaupun mereka berkonsepkan hanya 20% orang sahaja. Nak tunjuk kepada kita apa? Ini yang sudah terjadi lama. Buku tu pun dah tulis lama, cerita pasal berkenaan dengan orang Islam di tanah air kita tidak menguasai ekonomi.